mungkin bapak-bapak ibu sekalian telah melihat videonya Mas Bub, termasuk paparan kemarin Pak Kepala Dinas Kesehatan, bahwa mulai tahun 2023 ini pelayanan apapun yang ada di Kabupaten Kediri, di bawah Satker manapun, baik itu dari Dinas Kesehatan, catatan sipil, perizinan, pariwisata BMD maupun dinas eh, Bukesmas, semua harus dengan melayani sepenuh hati. Ini yang pertama, melayani sepenuh hati. Sudah tidak zamannya melayani sanggri apalagi dengan wajah cemberut. Karena kita sadar tanpa melayani yang prima kita akan ditinggalkan dari masyarakat. dari masyarakat. Karena kita persaingan kita itu sangat ketat sekali ini Pak. ini perlu diingat. Karena ujung-ujungnya nanti termasuk rumah sakit adalah mendapatkan suatu income pendapatan baik di oleh kelola maupun PAD. Yang pertama adalah peran masyarakat. Ini sering di media sosial mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat langsung apa yang diutarakan Mas Bu. Pertama adalah pelayanan yang prima dan ikhlas. Kedua penampilan, penampilan sing nyenengke, yang nyenengke dari segi pakaian Indonesia Uwa. pakaian, kemudian sikap, tindak laku, senyum, Alhamdulillah kemarin di dinas kebetulan saya masih menangkap dinas pariwisata, kita juga latihan juga. Kemudian juga harus dipersiapkan, dipersiapkan alat CCTV. Ini Pak Kepala Dinas. Buh cara nevie tahun rongga utul likur, setiap pelayanan publik termasuk bekas mas harus ada CCTV-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita berbicara BLUD di pemerintah Kabupaten Kediri ini untuk puskesmas sudah sejak tahun pintan Pak Kutim, 2015 luar biasa kalau tahun 2015. BLUD penuh Pak Kutim. Ke? BLUD penuh. Gimana? Implementasinya gimana Bapak Ibu? Belum penuh ya? Oh belum penuh. Tapi sebenarnya untuk SK-nya atau untuk indikatornya sudah memenuhi penuh ya? Oke, okay, terima kasih. Kalau berbicara RSUD saya enggak mau lah karena RSUD sudah jauh. Karena kalau isu sekarang yang lagi hangat dibahas itu berkaitan dengan BLUD itu adalah standar audit 600. SA 600 merujuk ke PSAP 13. Saya juga heran. Kalau puskesmas harus menggunakan KAP berat biayanya pak KAP itu sudah ada yang pakai KAP semua ya semua sudah pakai ya luar biasa berarti karena berat sekali memang saya akui dan berapa bapak ibu kalau boleh tahu oh ringnya sekian ya oke okay. ya alhamdulillah kalau gitu masih murah. Kalau di rumah sakit di BUMD biasanya KAP minimal 50 juta. Karena auditnya menyeluruh, Bu. Makanya saya pun juga ketika kita berbicara standar audit 600 itu wah, ya wis lah engkau enggak usah mikir itu. Yang penting mikir bagaimana BLUD ini bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan fleksibilitas yang diberikan. Saya lebih berfokus kepada itu. Karena Sebenarnya, kita membahas awal dulu, kenapa bisa jadi BLUD pasti memenuhi tiga syarat: substantif, teknis, administratif. Di dalam administratifnya ini, loh, yang memang kadang-kadang ribet. Khususnya, terkait apa pengadaan barang dan jasanya, panjenengan belum ya, untuk pengadaan barang dan jasanya. Enggak? Sudah melakukan sendiri, sudah semua. Enggak? Berarti, ada pejabat pengadaannya ya di masing-masing luar biasa, berarti. Kadang-kadang itu yang sering menjadi kendala, yang sering menjadi PR terkait dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk juga pastinya di dalam pengelolaan keuangannya. Karena diharapkan ada akuntan lah atau apa ya lulusan akuntansi yang ada di masing-masing puskesmas. -masing dan alhamdulillah kalau memang sudah ada besar harapan karena ketika kita berbicara LKPD konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan pemerintah daerah. Kami di BPKAD itu non sewu, yang selalu kita tunggu-tunggu laporan terakhir itu dua, dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Saat itu dua ini yang selalu kita buat ketir-ketir. Karena kenapa kita harus mengkonsolidasikan atau menggabungkan dari LKPD panjenengan di masing-masing puskesmas. Persis juga dengan bos, ini yang menjadi PR khusus bagi kami. Saya sempat memberi materi ke teman-teman Dinas Kesehatan dulu terkait dengan pengolahan aset, karena kadang-kadang ini yang sering menjadi PR menjadi masalah, Bapak Ibu. Sebelum saya masuk materi, kenapa ketika kita berbicara neraca di Panjenengan, neraca di SKPD Dinas Kesehatan, neraca di pemerintah daerah? 90% lebih dari komponen raca itu isinya adalah aset tetap. Sebenarnya memang harus ada kelas khusus, Pak, terkait dengan itu next ke depan. Karena ini yang sering jadi PR. Ini yang sering menjadi masalah, salah kamar kadang-kadang dalam proses penganggarannya. Harusnya masuk ke belanja modal dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Sering banget dan yang disalahkan pasti salah menganggarkan. Ini PR ke depan, eh, makanya kami di BPKAD, mohon izin dokter khotib, kita juga lagi menyusun tim, kita buat tim namanya internal control, self assessment, finance and asset, nanti juga akan mengawal Bapak Ibu di puskesmas. Harapannya apa? Laporan keuangan ke depan semakin baik, di dalam penyajiannya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebenarnya kegiatan pembinaan kepada SDM itu juga seringkali sudah dilakukan di BKD. Namun demikian mungkin bagi teman-teman yang mungkin belum sempat tersentuh kegiatan pembinaan ini nanti bisa menambah wawasan lah. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan dalam rangka untuk meningkatkan kinerjanya. Dan nanti akan lebih fokus lagi terkait dengan kegiatan eh, peningkatan disiplin PNS, guys. Karena karena di teman-teman puskesmas, BLD ini semuanya dari unsur eh, ASN ya, ASN. Apakah itu dari PNS maupun dari P3K? Tapi kalau dari teman-teman perusahaan daerah mungkin dari unsur di luar itu, guys. Makanya. Uh, akan kami sampaikan sedikit masih terkait dengan uh, disiplin pegawai negeri. Uh, sebelum pada materi saya kira ini sudah merupakan suatu hal yang apa ya, seringkali kita lihat ya. Uh, seringkali kita lihat korvelio uh, beraklak berakhlak yang sudah dicandangkan oleh Bapak Presiden. Uh, sebenarnya ini kita sudah melakukan semua saya kira. Nomor demikian tidak eh, tidak apa salah artinya kalau misalnya kita itu juga mereview ulang terkait dengan eh, core value berakhlak ini okay. dan itu sebenarnya sudah tercantum dalam undang-undang 5 -Undang tahun 2021 tentang eh, prinsip asas prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode berlaku bagi ASN namun demikian ini lebih dipersingkat supaya nanti kita lebih memudah untuk istilahnya menerima dan juga untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berakhlak itu merupakan kepanjangan daripada yang pertama berorientasi kepada pelayanan. Jadi memang layanan ini menjadi hal yang sangat sangat kita butuhkan masyarakat kita itu sudah sangat sekali melek layanan ya. Jadi bisa membandingkan layanan mana yang bagus, layanan mana yang kurang bagus. Makanya kita harus selalu berbenah diri dan berangkat untuk peningkatan layanan ini. Kemudian anggota tabel, okay, anggota tabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Apakah itu terkait dengan pengelolaan keuangan, terkait dengan layanan yang kita berikan, itu semua harus bisa kita pertanggungjawabkan. Katakan mungkin terkait dengan layanan bidang kesehatan, Apakah mungkin terkait dengan layanan terhadap apa ya penanganan pasien sudah dengan SOP atau belum? Nah itu juga merupakan satu hal yang harus kita perhatikan. Kompeten artinya um, layanan kita berikan itu harus juga kita ikuti dengan uh, peningkatan kompetensi kita. Karena apa? Uh, masyarakat yang sudah dengan melek teknologi, informasi dengan adanya internet, adanya media sosial, dia mengetahui banyak sekali. Perbedaan ya, antara yang satu dengan yang lainnya, dari kabupaten satu dengan kabupaten lainnya, sehingga bisa membandingkan. Makanya, kita perlu juga harus selalu meningkatkan kompetensi kita. Kompetensi itu bisa diraih, bisa dari adanya program, dari mungkin dinas kesehatan, dan mungkin juga dari BKD, atau juga dari inisiatif penjenang semua. Karena layanan itu, apa? Peningkat kompetensi itu tidak terbatas, ada di pada pendidikan formal. Dengan buka-buka di apa, media sosial dengan buka di internet itu juga merupakan satu bagian daripada kita untuk meningkatkan kompetensi kita harmonis, okay. Jadi eh, keharmonisan kita dalam melakukan suatu kegiatan, okay. otomatis itu sangat-sangat berarti sekali. Bila mana dalam satu institusi, katakanlah puskesmas, rumah sakit, itu eh, keharmonisan antar sesama pegawai tidak terjalin, otomatis akan juga menimbulkan permasalahan yang uh, sangat signifikan. Loyal itu loyalnya setia dan taat pada peraturan undang-undangan, bukan berarti loyal kepada pimpinan yang tidak tepat. Jadi dengan sampai seperti yang mungkin yang kasus yang kita apa ya kita kita lihat bersama, kasus yang sekarang lagi nasional terkait dengan apa kasus apa? Perisambu ya FS ya, ya itu kan Uh, mereka semua bentuk loyalitas yang mungkin uh, dalam tanda petik, mungkin yang kurang pas, okay. sehingga menimbulkan masalah yang kita hadapi bersama. Makanya uh, loyal kepada pimpinan itu wajib, tapi harus juga kita mempunyai filter juga, kita harus mempunyai ilmu juga. Loyalnya bagaimana kita itu wajib, jangan sampai kita, misalnya loyal membagi, 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 yang menyebabkan justru malah menjerumuskan kita bersama. <tuh> Adaptif, jadi kita juga harus bisa menyesuaikan cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang ada katakanlah e, kalau dulu mungkin tahun 80-an yang kita hadapi adalah e, pasien atau masyarakat yang mungkin tingkat pendidikannya mungkin masih rendah ya, tapi kalau sekarang sudah e, tingkat pendidikan sudah tinggi sekali sudah kaum milenial, dia sudah mempunyai banyak informasi kalau kita tidak melakukan adi, apa, penyesuaian terhadap pelayanan kita otomatis akan tertinggal Oke. Dan ini juga sudah, sudah kita rasakan bersama, okay. Ada beberapa apa ya puskesmas yang istilahnya mengeluh, okay. mengeluh jumlah pasiennya makin kurang. Nah, ini perlu ada semacam suatu usaha-usaha yang mana usaha itu nanti dalam rangka untuk adaptif tadi menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakatnya butuhnya harusnya pelayanannya A kita hanya tetap memberikan layanan B saja itu juga kan akan e, istilahnya kurang bisa memenuhi harapan daripada masyarakat. Sambil dimakan kuenya, okay. apa-apa ini nyantai saja. Nanti kalau sudah selesai nggak perlu lagi bawa kotaan. Kemudian kolaboratif, ini penting sekali kolaboratif itu. Jadi pada intinya kita itu tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan, keberhasilan suatu SKPD Keperalisian suatu pusat mas itu tidak ditentukan oleh kepala puskesmas saja tidak, tidak oleh bendaranya tidak, tidak oleh perawatnya tidak. Tapi merupakan kolaborasi dari kita bersama. Jadi tim yang bentuk. Makanya kali mungkin dari dinas kesehatan sudah pernah mungkin mengadakan outbound untuk memperkuat tim pusat sudah menang, oke. Nah itu merupakan bentuk daripada upaya dari dinas kesehatan untuk membentuk tim yang betul-betul solid, karena kalau itu solid otomatis akan bisa memberikan layanan memberikan dampak yang positif terhadap skpd yang bersyukur. lanjut mas, ini kalau misalkan kita kita detil lebih lanjut yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. jadi Layanan yang kita berikan itu harus betul-betul memenuhi apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Okay. Apa serasa Contohnya apa? Katakanlah masyarakat itu pengen contoh eh, memberikan layanan tepat waktu, kemudian tepat jadwal, kemudian juga mungkin tepat pengobatannya dan sebagainya. Itu kebutuhan dari masyarakat. Makanya kita harus juga memahami kebutuhan dari masyarakat. Okay. Kalau misalkan masyarakatnya butuhnya pelayanannya tidak hanya pada jam kerja, kita harus menyesuaikan. Karena kemarin sepertinya juga ada informasi mau dibuka layanan 24 jam. Nah ini merupakan suatu tantangan bagi kita, karena dulu pernah pengalaman selama 24 jam bisa melayani, pada waktu COVID bisa. Nah ini masih mungkin kan? Ya masih berniaga lah katakan semacam itu. Alhamdulillah dengan kerjasama teman-teman semua, layanan apa? Covid 19 itu sudah bisa, uh, bisa kita lalui lah, kita lewati dengan atas kerjasama bersama. Jadi memenuhi kebutuhan daripada masyarakat, apa yang dibutuhkan, mudah sebenarnya kebutuhan masyarakat itu. Kalau misalkan kita mau pengen tahu, sebenarnya masyarakat itu pengen apa? Ya kita coba aja, istilahnya memosisikan kita itu selaku uh, pasien. Katakanlah kita bayangkan saja kalau pasien datang posisi ini ngewelu, awalnya gak pewena, terus tekonya ini posis mas, ini kono malah dicelatu, nah, ini kan berarti kan malah gak pewena, kayak ras malah tambah pek gitu, ya. apalagi sekarang dengan adanya apa semacam kebijakan dari Bapak Mas Bupati, setiap pelayanan wajib ada CCTV, gitu itu merupakan bentuk kontrol yang betul-betul bagus, Sebenarnya ini ya agak tertinggal ya, agak tertinggal. Banyak daerah kabupaten kota lain yang sudah menerapkan itu. Oke. Okay. Dan di pusat sudah ada ya? Nah sudah ada Alhamdulillah, jadi tinggal kita tingkatkan saja. Bapak-Ibu -bapak sekalian, dinas kesehatan tidak bisa melepaskan diri daripada visi Kabupaten Kediri. Ya, karena memang sesuai aturnya begitu bahwa kita semuanya harus melangkah sesuai dengan visi Kabupaten Kediri. Itu apa? Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis religius serta senjata besarkan ekonomi kerajaan yang ditukung oleh birokrasi yang melayani. Ya ini visi yang disampaikan oleh Pak Sekda dan harus kita laksanakan semua. Jadi itu pesan Mas Bup, oh kita harus sekarang lebih melayani masyarakat. Kalau dulu kita profesi medis itu sebagai seorang raja. Ibaratnya hidup geni. Apapun katanya pasti semuanya manut. Ya, sekarang tidak. Kita adalah pelah, pelayan. pelayan. Buktinya apa? Buktinya apapun yang kita lakukan kalau tidak memuaskan masyarakat komplainnya sa Indonesia, nih sa Indonesia. Karena era tidak hanya melalui kotak saran, kotak keluhan itu sudah enggak kanggo ig Semuanya sudah melalui IG, melalui web, melalui Halo Mas Bub, jadi sa Indonesia baca. Ye, itulah kenapa kita sekarang harus lebih berhati-hati menutup semua kelemahan kita. Oke, lanjut. Ya. Ya, ini akhirnya kita semua juga sesuai dengan misi yang dibebankan kita, misi kabupaten itu kita uh, dalam rangka menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis religius karena kita yang kita layani adalah manu, manusia. Ya. Next, ya ini yang menjadi sasaran yang paling penting kita adalah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan ya akses pelayanan akses itu macam-macam ya akses itu adalah keterjangkauan. Keterjangkauan dari segi biaya dan dari segi pelayanannya, ya. Misalnya mau apa? Mau pasang ring harusnya ada di Kabupaten Kediri itu akses dan juga kuah kualitasnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Hiru tadi, kualitas sangat dipengaruhi dua hal. Sumber daya manusia yang disampaikan Pak Heru kita dituntut untuk melakukan revolusi mental di dalam eh, aparatur sipil negaranya jadi berakhlak dulu nggak berakhlak semua, ya yeah. sekarang dituntut kita lebih berakhlak oh. lebih melayani next, ya yeah. ini kenapa? Karena, karena kita mempunyai tugas. Ya, Dinas Kesehatan sebagai SKPD yang membidangi masalah kesehatan adalah membantu bupati di dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kese kesehatan. Kita membantu. Ya, jadi jenengan kalau saya pembantu, jenengan semua juga pembantu ya, jangan jadi juragan, Ya. Jadi kita semua adalah pembantunya, bupati di dalam melayani masyarakat, Makanya jangan, kalau melayani jangan jadi macak juragan. X, ya ini fungsi dinas kesehatan, bla bla yang paling penting adalah uh, ya, satu perumusan jelas. Ya. Jadi dinas kesehatan otomatis membuat sebagai rumusan kebijakan yang masalah bidang kesehatan. Kemudian pelaksanaan pelayanan bidang kesehatan dan lain-lain. Next, semuanya. ya Akhirnya kita harus melaksanakan berbagai program sesuai dengan SPM. SPM saja banyak minimal, baik itu rumah sakit maupun di pos Kemudian kita punya program Biro prioritas. Sekarang kita juga ada program prioritas kita yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Seda. Kita harus ya kalau kalau tahun lalu satukan waktu untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit dan bebas dari pandemi Covid tahun ini bertambah ya. Covid dianggap kita sudah Berlalu, walaupun belum dianggap sele selesai Ditambah yang pertama kita menuju Universal Head Coverage atau UHC Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman <tuh> uh, semuanya Ini yang terhormat Pak Kotip dulu Dokter Kotip, Mas Heru Teman-teman semuanya Yang di pelayanan ujung tombak kesehatan Apakah ada di dalam pelayanan penjenengan ini sing seperti yang disampaikan Dokter Kotip sing judes sobjo di Thailand? Hah? Enak toh? Lo nggak ada lo pak? Nggak ada pak? Nggak ada lo dok? Hah, berarti semuanya selalu tersenyum ya kalau memberikan pelayanan? Nah, baik. Aku tak berpantun mas. Ye. Berpantun. Baik. Tolong saya berpantun di dijawab ah. ya. Enaknya beli rumah cakep sebagai hadiah untukmu cakep dengan bersikap ramah orang akan mengenangmu ya yeah, tepuk tangan baik kalau tadi dokter Kotip sudah menyampaikan Mas Heru menyampaikan kaitannya dengan disiplin dengan lain-lain kalau saya hanya ngomong bahwa di Indonesia itu orang wong Jawa terutama takut kalau anaknya ndak pinter sama takut kalau kita itu sakit betul apa ndak jadi berbisnis di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan ini sangat menjanjikan. Oleh karena itu kalau tadi Dokter Kotip menyampaikan pelayanan, pelayanan, pelayanan dan pelayanan, seperti tadi yang di, eh, seperti yang disampaikan Mas Bupati bahwa pelayanan ini menjadi sesuatu yang sangat urgent dan penting, terutama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Saya yakin penjenengan semua ini penjenengan semua ini adalah ujung tombak di sektor kesehatan di bidang kesehatan dan seperti yang penjen sampaikan bahwa kita berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk masa masyarakat. Ya, kegiatan pada hari ini adalah kegiatan eh, pembinaan terhadap BL BLUD PLUD yang ada di Kabupaten Kediri ini, terdiri dari RSUD eh, Pare maupun RSUD SLG, kemudian juga puskesmas eh, yang ada di Kabupaten Kediri, yang mana tujuannya meningkatkan atau optimalisasi kinerja daripada BLUD yang mana menjadi eh, arahan dari Mas Bupati bahwa eh, unsur pelayanan kita kedepankan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Kediri. Jadi karena BLUD ini tidak hanya murni profit oriented tetapi justru unsur sosial dan pelayanan ini yang harus dikedepankan. Karena apa? Karena dengan dengan pelayanan yang baik, pelayanan yang maksimal, saya yakin profit itu akan mengikuti.